Bagaimana cara agar kita mendapatkan survei sebanyak ini? Kita coba lihat survei saya. Lihat, 143 survei, bayangin. Banyak banget ya. Wow, mantap banget. Dapat 200 ribu. Oke guys, balik lagi di channel Bayiliano. Nah, pada video kali ini saya akan memberi tutorial kepada kalian bagaimana cara mendapatkan banyak survei di aplikasi Google Survei berhadiah ya, seperti ini. Dan nanti saya tunjukkan juga trik lainnya, cara mengubah bahasa agar juga mendapat banyak survei ya. Oke, jadi sebelum mulai kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kalian dan teman kalian bisa dapetin banyak survei dari aplikasi Google Survei berhadiah. Dan yang mau dapetin saldo dana secara gratis, kalian bisa langsung aja klik tombol subscribe yang ada di bawah, karena di 50.000 subscriber nanti saya akan adakan giveaway saldo dana untuk 10 orang pemenang ya. Jadi yang mau ikutan, kalian bisa langsung aja klik tombol subscribe dan tunggu sampai 50.000 ya, nanti saya akan adakan giveaway-nya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja menuju ke videonya. Jadi yang belum tahu Google Survei berhadiah itu apa, ini saya akan tunjukkan ya. Ini buat kalian yang belum tahu saja, Google Survei berhadiah itu adalah aplikasi resmi dari Google ya. Google Survei. Ini kita cari. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini tampilannya. Ini developernya dari Google ya, resmi ini. Dengan sudah di-note 50 juta kali dan unduhan 4,7 ya. Mungkin yang belum tahu, kalian bisa pakai aplikasi ini untuk bisa mendapatkan saldo Google Play secara gratis seperti ini ya. Ini aplikasinya saya buka. Nah, tiap beberapa hari, seminggu itu kemungkinan bisa kalian dapatkan tuh minimal sekali survei ya. Nah, tapi bagaimana cara agar kita mendapatkan survei sebanyak ini? Kita coba lihat survei saya. Lihat, 143 survei, bayangin. Banyak banget ya. Wow, mantap banget. Dapat 200.000. Jadi kalian nggak perlu beli voucher Google Play 100.000, kalian cukup mengisi survei ini dapat banyak sekali hadiah ya. Nah, caranya itu mudah banget. Kalian tuh tinggal klik garis 3 di kiri atas ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalian klik setelan yang ada di bawah ini. Nah, kemudian di setelan kalian tuh nyalakan history lokasi Google kalian. Nah, ini sudah ada keterangannya ditunjukkan bahwa kalau kalian tuh mengaktifkan lokasi Google kalian tuh bisa berkesempatan mendapatkan lebih banyak survei, karena Google tuh pengen tahu ya, dan pengen mensurvei tempat yang kalian pernah kunjungi ya. Jadi kalau kalian belum menggunakan fitur ini, kalian bisa langsung aja gunakan ya. Ntar kalian pilih akun Google mana yang pengen kalian pakai. Nah, ini punya saya sudah aktif ya. Nah, ini ada tombol centangnya. Untuk mematikannya kalian klik tombol nonaktifkan ini, tapi saya aktifkan biar dapat lebih banyak survei ya, bagi kalian yang pengen dapetin survei banyak banget. Nah, kemudian cara kedua itu kalian bisa ini ya, klik profil di usia gender ini. Nah, di sini kalian bisa memasukkan tanggal lahir kalian dan juga gender kalian ya. Nah, kalau sudah terisi dengan benar, maka kesempatan untuk mendapatkan surveinya itu lebih banyak ya, karena nanti Google akan memfilter pertanyaan ini untuk siapa dan umur berapa gitu ya. Nah, yang ketiga terakhir yaitu bahasa. Nah, yang bahasa ini kalian biasanya kalau sudah pernah nonton video saya sebelumnya itu, kalian biasanya tahu ya kalau surveinya itu dalam bentuk bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya. Nanti hadiahnya itu berbeda-beda. Nah, ini sudah saya siapkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Kalian bisa centang dua-duanya biar lebih banyak dapat survei. Nah, ketika sudah di-set seperti itu, nanti hadiah yang kalian dapatkan itu bisa bervariasi ya. Ini ada yang 1.500, ada yang 4.000, bayangin satu survei dapat 4.000. Mantap, ada yang 3.000. Nah, rata-rata 1.500, ada yang 2.000, ada yang 2.000. Jadi itu ya manfaatnya kalau kalian sudah mengikuti tutorial yang saya tunjukkan. Oke. Jadi cukup sekian video dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan lain, kalian bisa komen di bawah. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan goodbye.